anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indah Tanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Hari Perayaan. Ayat hafalan, Kejadian pasal 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Pekabaran pelajaran ini, kita menyembah Allah bila mana kita menikmati hari Sabatnya. Perayaan ulang tahun sangatlah menyenangkan. Pernahkah engkau berharap bahwa kamu dapat merayakan ulang tahun lebih dari satu kali dalam setahun? Ketika Allah menciptakan dunia ini, Dia menciptakan satu hari ulang tahun untuk dirayakan sekali dalam seminggu. Dia menyebutnya hari Sabat, dan Dia ingin agar kita berbagi bersama dalam perayaan Sabatnya setiap minggu. 6 hari lamanya, Allah telah sibuk menciptakan dunia ini dengan segala sesuatu di dalamnya. Semuanya, mulai dari matahari, bulan, bintang-bintang, sampai semut yang kecil dan makhluk terkecil di lautan adalah sesuai dengan rencananya. Allah melihat dan memandang semuanya itu amat baik. Allah menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Dia menciptakan Adam dan Hawa pada hari Jumat. Sekarang tinggal satu hari lagi yang tersisa untuk dijadikan. Peristiwa istimewa yang akan menolong dunia ini untuk mengingat Dia sebagai pencipta. Sebuah peristiwa yang akan memberikan waktu bagi Adam dan Hawa lebih mengenal Dia. Allah tersenyum dengan gembira. Pada hari yang ketujuh, Allah beristirahat dan bersama Adam dan Hawa. Dia menyebut hari ketujuh sebagai hari Sabat dan memberkatinya. Sabat pertama yang Adam dan Hawa gunakan bersama-sama dengan Allah adalah waktu yang menyenangkan. Mereka berbicara mengenai segala sesuatu yang indah yang telah Allah jadikan. Mereka berbincang dalam taman, mengagumi keindahan tanaman dan binatang. Itu adalah hari yang mereka inginkan tidak cepat berakhir. Sangat menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama Allah. Allah menjelaskan bahwa setiap minggu mereka dapat menikmati waktu yang istimewa ini bersama-sama dengannya. Tentu saja, mereka akan menikmati waktu bersama dengan Allah setiap hari. Sepanjang minggu, memelihara dunia yang baru ini akan membuat mereka sibuk. Tetapi pada hari Sabat, Adam dan Hawa dapat beristirahat dari pekerjaan tersebut dan menikmati waktu yang istimewa dengan Allah. Pikiran Adam dan Hawa sangat terkesan pada hari di mana mereka dapat menjelajahi berbagai hal yang indah dengan pencipta mereka. Mereka memiliki banyak pertanyaan yang ingin mereka tanyakan. Tak lama kemudian, ketika Adam dan Hawa tidak menuruti Allah, mereka diusir dari taman yang menjadi rumah mereka. Mereka mulai mengerti betapa buruknya yang telah mereka lakukan. Adam harus bekerja lebih keras lagi
untuk memelihara tanaman dan binatang. Banyak yang menjadi layu dan mati. Namun, hari Sabat menjadi waktu bersama Allah dengan suatu pengertian bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang lain. Allah mengambil waktu untuk menjelaskan kepada Adam dan Hawa rencananya untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Dia menjelaskan bahwa Sabat adalah bagian yang penting dari rencana tersebut. Setelah mereka berdosa, tampaknya sebuah jurang besar menganga akan memisahkan manusia dari Allah. Sabat sama seperti jembatan yang membawa manusia kembali bersama Allah. Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa iblis akan mencoba agar orang-orang mempercayai dialah yang berkuasa atas dunia ini. Setan akan membujuk manusia bahwa Allah bukanlah sang pencipta. Dia akan berusaha keras membujuk mereka untuk tidak bertemu dengan Allah pada hari Sabat. Adam dan Hawa tidak dapat mengerti mengapa ada orang yang tidak ingin bersama dengan Allah. Allah juga mengatakan kepada mereka bahwa akan selalu ada sekelompok kecil orang-orang yang setia mengingat dan memelihara hari Sabat sebagai hari yang istimewa. Dan yang terbaik dari semuanya adalah, bila mana dunia ini dipulihkan menjadi baru, maka semua orang akan berbakti bersama pada hari Sabat. Kita pun akan berjalan dan berbicara bersama-sama dengan Allah selama-lamanya nanti. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.